بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين نبينا وحبيبنا ونبينا محمد بن عبد الله نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين اما بعد مسلمين dan muslimat para jemaah para pencinta ilmu para pencinta sunnah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah pada hari ini 19 Julai 24 13 Muharram 46 kita teruskan pengajian kita dengan kitab Al-Azkar An-Nawawiyah. Al-Azkar An-Nawawiyah dalam kitab Arab dia tulis kitab yang ke-17 Kitabul Azkaril Mutafarriqah, kitab pelbagai jenis zikir. Mana Imam Nawawi rahimahullahu taala dia tak dah habis dah. Baru ni zikir cara kau makan, zikir kahwin, zikir tidur. Yang ni dia panggil zikir pelbagai. Maknanya dia kira bak campur-campur bacaan. Ada bacaan atau bacaan ni. Tengok, kalau tengok dalam kitab terjemahan yang kita baca ni, muka surat 528. 528 bab yang ke-19 jenis-jenis zikir. Qala An-Nawawi rahimahullahu taala, Imam Nawawi kata apa? I'lam anna hadzal kitab, ketahuilah dalam kitab ini, dalam bahagian ini saya akan kemukakan pelbagai jenis zikir dan doa insya-Allah yang memiliki manfaat yang besar. Nawawi kata insya-Allah bab kita ni azkar mutafarriqah, mana pelbagai jenis zikir yang bermanfaat. Yang pentingnya kita belajar, kita belajar dan kita amalkan, dan juga doa-doa, zikir dan doa, al-azkar wa da'awat, zikir dan doa yang memiliki manfaat yang besar insya-Allah. Walaysa laha dhabit, tidak ada konsep perturutan yang menjadi panduan di sini. Maknanya Nawawi kata tak macam bab lepas. Bab lepas kita ikut bab. Bab ni tentang makan, bab ni ni. Ha, ni macam-macam. Yang pentingnya bacaan ataupun zikir ataupun doa yang tertentu. Semoga Allah memberi taufik, wabillahi wallahul muwaffiq. Allah Taala yang beri taufik kepada kita untuk belajar, untuk faham dan untuk beramal. Kita kena ada tiga sekali. Ada orang boleh belajar, ngaji je dia. Berpuluh tahun pergi duduk nak belajar. Dia tidak belajar juga, dia jadi pendengar setia. Pendengar setia. Kitab tak bawa, nota pun tak ada. Duduk mengatuk di masjid bila-bila tunggu isya, nak masuk waktu isya balik. Orang rumah dia tanya, ustaz ngat kata apa tadi? Adalah gitu. Nak bagi tahu tak tahu juga. Ini masalah kita dah. Allahuakbar. Hak tak comel benar laginya, waktu orang kuliah dia duduk buah belakang. Ini berat. Ini lagi parah. Kalau dia dengar sambil mengantuk, sekurang-kurangnya dia tak kacau orang. Cuma dia tak faham apa. Yang kita marahnya duk buah pula tu. Kalau berasa nak berbuat speaker, mari duduk depan ni. Nah, kita bagi mic dia, kita duduk belakang. Jangan duduk buah. Majlis kita ni tak ada dah. Jenis kaki buah atau waktu orang kuliah ni, kau ada juga? Tak ada. Alhamdulillah, orang mengaji belakang sini. Maknanya itu dia panggil pendengar setia. Yang kita naknya dengar. Yang kedua, memahami apa yang kita belajar. Dan yang ketiga, amal. Yang ketiga ni jen sikit.
Nah, mau ke tahu, tapi tak amal. Waktu semaya jemaah, tahu kata tahu? Kita kena penuh harpai dulu. Tahu dah tak? Tahu belakang dah. Tapi keruh suruh naik, tak naik juga. Ni wak kena apa lemu kenyang gitu. Allahu Akbar. Tok khotik, tok ustaz ni macam guru disiplin lah dalam kelas gitulah. Tapi dalam bilik darjah tak apalah, budak anak kecil kita pulah linga. Ni nak pulah orang tua atau apa nak jadi. Baiklah, mudah-mudahan Allah Taala beri taufik kepada kita untuk belajar. Nak mari ngaji mu satu-satu kelebihan dah ni. Naik tingkat yang kedua faham, darjat yang paling tinggi sekali amal. Itu yang besar sekali. Alhamdulillah, kebetulan ketubuh kita ini pun galakkan supaya beramal soleh. Amal tu nak jadi soleh mesti cukup syarat. Syarat dianya kena ikhlas dan diikuti dengan mutaba'atun nabi sallallahu alaihi wasallam. Bacaan yang ke ana baca Arab ni 254, babu istihbabi hamdillahi ta'ala wassana'i alaihi indal bisharati bima yasurruhu. Tengok nombor satu dia tulis sunat bertahmid. Apa dia tahmid? Kita kata alhamdulillah. Tulis pelajar. Tahmid makna kita kata alhamdulillah bila dan memuji Allah ketika mendapat berita yang menyenangkan hati. Jadi apa SOP bila kita dapat berita yang menggembirakan? Apa sajalah berita? Anak kita dapat keputusan peperiksaan A campur belaka, alhamdulillah. Projek yang kita minta telah diluluskan, alhamdulillah. Anak hidup mengandung yayah-yayah tu boleh cucu dah, alhamdulillah. Maknanya pelbagai nikmat, dipanggil nikmat mutajaddidah. Ingat, nikmat yang baru kita dapat. Tengok kita, i'lam, ketahuilah. Kata Imam Nawawi rahimahullah, ketahuilah. Disunatkan bagi orang yang baru mendapat kenikmatan. Ingat molek, orang baru dapat nikmat. Apa saja nikmat? Atau baru saja terlepas daripada kesusahan. Dua, sama ada kita dapat nikmat ataupun lepas daripada bala bencana. Apa kita nak buat? Hendaklah bersujud sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Sujud, ini dia panggil sujud syukur. Sujud syukur dan bertahmid, kita kata alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Memuji Allah Taala dengan pelbagai pujian yang sesuai dan patut bagi Allah. Hadis-hadis dan asar tentang hal ini sangat banyak dan cukup masyhur. Imam Nawawi tak nak sebut, dia bagi tahu SOP ya, adabnya. Dia masalah sujud syukur. Sujud syukur ni kita kena buat spontan. Contohnya kita duduk atas rumah kita, tiba-tiba anak telefon. Halo. Wah. Ya. Ini saya baru je dapat tawaran, offer ataupun dapat keputusan peperiksaan atau dapat apa sajalah yang menyenangkan. Kita kata alhamdulillah, kita pun sujud syukur. Allahu Akbar. Sujud selalu. Maknanya sujud tiket juga. Sujud syukur. Itu dia panggil bila kita dapat nikmat mutajaddid. Kalau nikmat biasa tak payah sujud, kata alhamdulillah. Dia ada dua nikmat. Kita sudah makan, boleh makan ni nikmat ke tidak? Woi, nikmat besar boleh makan ni. Berapa ramai orang tak makan, tak ada makanan. Satu, tak ada makanan. Yang kedua, tak boleh makan. Doktor tak pernah makan. Doktor suruh berpuasa. Duit banyak, nak makan tak boleh. Tapi bila kita dapat nikmat makan, kita kata alhamdulillah. Sujud syukur tak? Tak boleh sujud syukur lah. Sebab makan tu nikmat biasa, rutin, harian. Dia kata nak sujud syukur ni nikmat mutajaddidah, nikmat yang baru dapat, ataupun terlepas daripada bencana. Contohnya kita bawa kereta,
dalam kada kelang kabuk ni, si Opi mari tiba-tiba kereta depan kereta tom accident pelaga. Melambung kawan tu. Kereta kita selamat, alhamdulillah. Tak kena apa-apa ataupun sikitlah kena nak tengok kepada kereta kemek tu, mati patah 10 dah. Bukan patah 3, patah 10. Tapi alhamdulillah tak ada apa-apa. Buka keluar daripada kereta, Allahu Akbar, sujud syukur lalu. Itu dia panggil sama ada nikmat yang baru dapat atau bencana yang baru lepas. Ini kita kadang-kadang salah faham. Alhamdulillah kita dapat dah apa ni nikmat yang baru ni, anak boleh 10A ni, nantilah minggu depan kita buat kenduri kesyukuran. Itu kenduri lain. Ni syukur ni. Tanda syukur tu sujud. Jarang. Tak, jarang kita nak amal sunnah ni. Tak. Pernah buat ke dalam hidup kita ni? Dapat nikmat sujud lah, ada. Ada alhamdulillah. Kalau tak ada kena buat lepas ni, belajar. Dia nak segera spontan, mana masa tu juga kita buat. Dengar tu selalu. Kecuali duduk le tandah. Janganlah. Nah. Anak-anak lau keluar abah. Kita boleh 10 mumpu Allahu akbar. Allah, tu bukan tempat dia. Tu keluarlah dulu. Tempat yang tidak sesuai, orang tak tidak duduk takbir dalam tu. Nah. Baiklah. Imam Nawawi rahimahullah dia kata hadis-hadis dan asar tentang masalah ini banyak dan masyhur. Tapi dia tak sebut. Dia ada sebut dari tempat lain. Dalam bab sujud dulu. Alhamdulillah. Tengok hadis 826 dalam terjemahan 826 muka surat 528. Qala An-Nawawi rahimahullah taala ruwina fi sahih al-Bukhari an Amr ibn Maimun fi maqtal Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kami riwayatkan dalam Sahih Bukhari daripada Amr bin Maimun tentang kisah pembunuhan Sayyidina Umar bin Khattab. Allahu Akbar. Khalifah Nabi 4, 3 dibunuh. Sayyidina Abu Bakar saja selamat. Umar dibunuh. Osman terbunuh. Ali. Allah. Jadi kita kata perjuangan ini bukan mudah. Pendakwah-pendakwah jangan duduk selesa. Tengok ni. Apa ni? Khalifah besar ini. Bunuh. Apa cerita? Ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ditikam, terburai perut dia, ditikam oleh siapa? Tulis. Nama dia Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Bila doktor mari tengok, doktor zaman itu tak ada lah macam kita hari ini, alat teknologi yang boleh apa ni, boleh jahit balik jala perut usus. Zaman kita alhamdulillah Allah Taala beri kelebihan ilmu teknologi itu besar. Anak kebetulan sahabat saya Dr. Zaidi ni, dia bahagian stoma, dia bagi usus. Kadang-kadang kita buang, dia tengah makan, dia tunjuk, ni anak baru buat. Ya, kata jangan ditunjuk, bagai dalam perut orang aku tak tengok tengah makan ni lepas ni. Dia boleh tunjuk. Mana kalau setakat usus hak Sayyidina Umar tu senang jahit tu. Kita pun hera lah. Benda kecil dia jahit macam mana ni. Allah Ta'ala bagi. Setiap orang tu ada ilmu dia lah. Tak usah duduk pelik. Allah Ta'ala bagi setiap orang tu ada kepakaran dia, ilmu dia. Kalau kita tak pandai, tak semestinya orang lain tak pandai. Kalau kita pandai, boleh jadi orang lain tak pandai. Jadi kata, masing-masing ada kelebihan. Pasal itulah, wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Setiap orang ada ilmu, ada lagi orang lain pandai. Tak boleh kita takabur. Sebab itulah jangan duduk takabur sangat. Bila kita bincang bab ilmu ni, kalau kita tak pandai, orang lain pandai lagi. Jadi kita kena tawaduk. Jadi bila Sayyidina Umar sudah dapati bahawa dia tak panjang umur. Tak panjang umur adalah moga bila tabib bagi minum keluar ikut usus, keluar ikut jalan perut. Mana keluar dah. Nak jahit tak pandai masa tu. Jaru ada, orang duk jahit buat baju, buat apa, buat baju besi boleh buat. Tapi nak jahit orang-orang ni tak ada teknologi lagi masa tu, belum ada.
Maka Sayyidina Umar panggil, dia panggil Ahlus Syura. Ahlus Syura mesyuarat di antara 6 orang sahabat besar ni, siapa akan ganti dia. Yang pentingnya tajuknya di sini, hak kita nak. Bila dia Tabiq kata, khalifah, kalau mengikut pada ilmu kami, tak tahan dah khalifah ni, tak banyak hari ni, main makan keluar balik ni, buatlah sesuatu. Maka dia pun panggil anak dia, Abdullah bin Umar. Dia kata, Abdullah, mugi mengadap Ummul Mukminin Aisyah, Umar minta izin kalau mati nak ke bumi di sebelah Abu Bakar. Maknanya dalam rumah Aisyah ada siapa? Ada makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingat. Sebelah-sebelah Nabi siapa? Abu Bakar. Ada soal lagi ruang tu. Umar nak minta duduk situ. Dia pun hantar Abdullah anak dia. Abdullah pergi mengadap Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah setuju untuk memberi ruang dalam rumah dia tu. Bolehlah kalau dia Umar nak kak. Moga dua sahabat ni rapat sangat. Kalau kita baca dalam hadis-hadis tentang manaqib kelebihan Sayyidina Abu Bakar dengan Umar, hadis-hadis yang dikumpul, Nabi selalu sebut kuntu ana wa Abu Bakrin wa Umar. Aku Abu Bakar dengan Umar. Jadi orang panggil tiga serangkai lah. Tiga serangkai rapat sangat. Jadi Aisyah bermurah hati untuk beri kebenaran. Apa jadi? Falamma aqbala Abdullah, bila Abdullah balik semula lepas dapat izinnya balik ke ayah dia, Umar tanya, Maladaik, apa jawapan Ummul Mukminin? Rasa takut juga, takut tak lulus ni. Qal alladhi tuhibbu ya Amir Mukminin, sebagaimana yang Amir Mukminin naklah. Azinat, Aisyah telah beri kebenaran. Qal, Umar pun jawab, alhamdulillah, maka nasyaun aham ilayya min hadza. Dia kata, alhamdulillah, aku duk memikir takut tak lulus. Jadi dia ada dua cara, sama ada alhamdulillah dengan mulut saja, ataupun kalaulah ada kesempatan kita sujud syukur, boleh. Tapi ingat sujud syukur ni bila? Apabila ada nikmat yang baru dapat. Jadi ada dua cara. Paling kurang pun alhamdulillah kena ada. Alhamdulillah, alhamdulillah. Adakah perlu? Tanda sikit ni. Ulasan Abu Anas. Perlu ke ayah-ayah, ibu-ibu ambil skrip, dia panggil skrip ke keputusan periksa tu, letak di Facebook, tayang, anak kita boleh A campur, perlu ke tak? Bagi anak tak usah buat lah. Cukuplah kita kata alhamdulillah, anak saya cemerlang dalam peperiksaan, lulus belaka, alhamdulillah, layak ke IPT, apa benda lah. Yang penting ni ambil skrip, letak sini macam anak orang lain, tak ada. Tak usah lah rulu sangat. Apa dia ni? Kadang-kadang orang panggil melampau doa. Dalam dunia ni ada satu penyakit, nama dia penyakit ain. Penyakit ain ni penyakit mata jahat. Orang duk tengok skrip anak kita ni, bila mari penyakit dalam hati dia, dia panggil panahan mata penyakit ain ni, dia tengok dengan perasaan benci, marah. Nah, boleh jadi budak ni kena penyakit ain, tak tahu lah siapa. Doktor tak dapat kesan. Tiba-tiba ya kemurungan, malah ngaji, berlaku. Budak-budak duk universiti cemerlang baik-baik. Ayuh berhi sangat duk tayang sana tayang sini. Akhir sekali tahun 3, tahun 4 balik duk temenung pergi tangga, tak tahu apa. Berlaku. Jangan duk sorok tayang-tayang. Cerita ya alhamdulillah anak dapat. Tak boleh sana. Skrip ni untuk kita tak dalam file bila nak sambung mengaji, nak minta kerja, itu tempat dia. Sebab itulah bagi anak, fenomena yang dibuat di sekolah-sekolah. Biarlah kita tegur pun sahabat kita juga. Fenomena ni, ambil pelajar-pelajar ni, pegang, masing-masing pegang dia punya A. 10 A pegang.
5A pegang, 2A duduk bawah. Bukankah itu memalukan pelajar itu sendiri? Malu. Hok A banyak tak apa. Hok 1A, 0A, A tolak, B duduk naik atas petah, duduk pegang. Macam kita ni mendedahkan kepada masyarakat, budak ni kurang lah, ni hok cerdik. Kalau nak bagi anugerah, panggil hok cerdik tu. Panggil hok cerdik tu. Dia naik atas pentah, bagilah apa dia. Tak apa. Tapi kalau nak tayang satu tayang yang perdana, nah, satu pentas, masing-masing kita kata nak tunjuk orang ni lemah, orang ni kurang, bagi anaknya anak tak buat. Sekolah-sekolah lain nak buat itu masing-masing pendapat. Tapi bagi kitanya, kita tidak suka menayang-nayang seperti itu. Menayang-nayang seperti itu tidak elok. Wallahu alam. Ini dia panggil pandangan peribadi. Pandangan peribadi tak boleh marah. Kita ada hak untuk bercakap, untuk berkata. Tak? Orang lain pun ada hak juga. Ikut akulah anak aku. Tak juga di setengah orang itu. Setengah orang itu pasal tu. Ikut saya lah anak saya. Nak tayang apa-apa. Tayang lah. Tapi kalau kena apa-apa esok, la yuhmadu uqbah. La yuhmadu uqbah. Maknanya, jangan nyesal tak guna. Penyakit ain itu kena. Nabi kata, innal ain haqqa. Penyakit ain itu benar. Kalau kena ke orang, boleh bawa ke kubur. Kalau kena ke unta, masuk dalam kudur, masuk dalam periuk. Mana boleh sembelih kalau itu mati? Boleh makan. Baiklah, yang penting syukurlah kepada Allah Azza wa Jalla. Di atas semua nikmat. Kita makan, sudah makan kenyang, alhamdulillah. Sudah minum, alhamdulillah. Dapat apa saja, alhamdulillah. Mulut itu biar basah dengan puji Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah ya Rabb. Segala puji bagimu ya Allah. Nah, ini di antara kelebihan. Kemudian sujud syukur apabila ada nikmat yang baru. Baiklah. Tamatlah. Cerita bab pujian syukur ni sudah habis. Kita pindah pada bacaan yang kedua. Sebab tu Imam Nawawi kata azkar mutafarriqah. Maknanya tak ada satu bab khusus. Zikir yang apa yang aku nak sebut aku sebutnya. Babu ma yaqulu idza sami'a siyah haddiq wa nahiqal himar wa nubah al kal. Dengar ni. Zikir ataupun bacaan ketika mendengar ayam berkokok. Ayam duk kokok. Pagi-pagi kan pukul 4. Ayam ni dia mula kokok pukul apa? Pukul berapa ayah kukuk? Tak aja tengok jam. Ayah kukuk ni biasanya sejak sebelum subuh. Tahu tak? Dia ada time juga. Dalam kepala dia ada timer juga dia. Pasal itulah eloknya kita ada azan pertama. Azan pertama macam di Masjid Haram Mekah tu, dia ada azan pertama. Beza azan pertama dengan azan kedua tu, dia tak ada as-salatu khairu minan naum. Pasal tak? Kau tak pasal? Masuk pergi Mekah? Dia tak ada. Kita pun dengar sampai di hayya ala salah, hayya ala salah, Allahu akbar lalu. Kata dia pertama, tarik ke ilimu pula. Sepatutnya tak tarik lah ke ilimu tu, nak bangun lah untuk siap subuh. Nah, jadi manusia yang malah ni, satu jam lagi tu. Ayam dia berkokok awal. Dia ada waktu dia tak kukuk kose. Dan dia panggil nahiq al-himar. Rengkikkan keldai. Kalau keldai bunyi kek-kek-kek tu. Wanubah al-kalb, salakkan anjing. Jadi hayawan ni dia ada nama-nama dia juga. Nah, ayam kukuk, kambing bertebek, lembu berteboh, apa lagi? Keledai merengek, anjing menyala. Pasal apa? Pasal dia ada cara bunyian dia tu. Jadi kalau kita dengar hayawan-hayawan ni bunyi malam-malam, apa sebab? Tengok ni. Tengok bacaan 827. Kami riwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sabda, "Iza sami'tum nuhaqal hamir fata'awwazu billahi minasy syaithan fa innaha ra'at syaitana." Ha. Jika kamu mendengar rengkikan keledai. Raja dengar kau dongki topik. Pernah dengar? Dalam Quran tu has sebut tu. Inna ankaral aswati la sautul hamir. Suara hok tak comelnya suara dongki, suara keledai. Uduh. Tu yang kecil, suara kuat. Kita nak ajak malu kau ke? Tengok dalam YouTube lah. Tengok dalam YouTube tulis nahiq al-hima akan keluar. Dia pelik. Mula-mula dia sikit dulu. Bunyi batuk. Pendek. Uduhlah dia punya uduh bunyi. Nabi kata apa? Kalau mendengar rekitkan keledai, maka mohonlah perlindungan kepada Allah daripada syaitan. Bila kita dengar, kita kata auzubillah minasyaitanirrajim. Auzubillah minasyaitanirrajim. Sama juga. Kalau anjing tepik, anjing nyalok malam-malam, malam senyap-senyap sunyi, tak ada siapa pun. Tapi kalau tengok kita pergi dia salok tu, bukan syaitan tu. Lama kita kata dia, aku ni syaitan kau, anjing mari nyalok aku. Tak, biasalah. Kalau anjing tak nyalok tu, anjing bengok tu, panggil lagi tu. Anjing malah tu. Maka, dia panggil makan apa dia? Ngakai gaji buta tu. Kerja anjing tu. Maka, dia tengok syaitan. Keledai syaitan dia nampak. Maka dia akan tepik. Kerana ia sedang melihat syaitan. Kan? Wa iza sami'tum siyahaddika fas'alullaha min fadlih fa innaha ra'at malaka. Allahu akbar. Dan jika kamu mendengar ayam jantan berkokok, maka mintalah kurniaan Allah azza wajalla. Allahumma zukna rizqan halalan tayyiban. Ya Allah berilah pada aku rezeki yang baik. Dapat bangun tahajud malam ni. Nah, dapat apa sajalah permohonan yang kita nak minta dengan Allah Taala. Kerana dia sedang melihat malaikat. Kalau ayam kukuk dia tengok malaikat. Kalau hima bertepi tengok syaitan. Nauzubillah. Yang hidup gurau sama juga dengan anjing. Tengok hadis yang kedua ni. Hadis yang kedua dalam bab ni, dalam bacaan ni. Iza sami'tum nubahal kalbi nubahal kilab wa nahiqal hamir bil laili fata'awwazu billahi minasy syaithanir rajim. Fa innahunna yaraina ma la taraun. Jika kamu mendengar anjing menyalak, kita dengar anjing dok dok topi, dok ho ho tengah malam buta ni, bising-bising bangang kata orang, tak ada orang apa dekat dia. Dia yang dok tengok. Ataupun kita dengar hema donki bertepik pada malam hari, mana waktu tak ada orang, sunyi. Maka mohonlah perlindungan kepada Allah daripada godaan syaitan yang terkutuk kerana mereka melihat apa yang kamu tak lihat. Dia tengok syaitan, tengok syaitan, tengok jin mari kacau. Itu apa yang disampaikan oleh Nabi. Hadis ini rawahu Abu Daud. Rawahu Abu Daud. Sanad dia sahih. Alhamdulillah. Jadi ini perbezaan hayawan. Ayam tengok malaikat. Pada itulah ayam ni dia kukuk masa dia ya. Sehingga kan para ulama motivasi dia kata kita ni kena malu ke ayam weh. Ayam bangun tahajud, tuai tak bangun tahajud. Allahu akbar. Ada satu lagi baru ni ada orang iklan. Dia kata ayam dia ni dengar Quran 24 jam. Ayah dia ternak ni, ayah ternak ni. Ayah organik apa benda ni. 24 jam dengar Quran. Kita pun tanya dia. Nyanyo kau ayah nak tidur tu. Buat apa duduk kena ke dia? Dia kata nak suruh cepat besar. Bila dia dengar Quran tu dia tak tidur, dia makan. Tengah-tengah makan. Jadi cepatlah besarnya kita nak semelih. Jadi anak pun cuik sikit kawan tu. Kata ayah dengar Quran. Puak-puak bergawah hok jaga ayah dalam bilik tu dengar apa? Dengar lagu. Kata ayah baik pada tu ada tokek.
Oh nyanyi. Nah, baik ayah pada toke. Ayah dengar Quran, toke dengar lagu. Huh. Allahu Akbar. Tok dengar lagu pun duk ngepak ya. Mana baik ayah yang toke? Wah, benak. Kita ni berhati-hati tuan-tuan, jangan sapa ayam lebih baik daripada kita. Jangan sapa ayam lebih baik daripada kita dah. Bukan? Jangan duk gurau. Habislah kita. Mana Nabi sebut dalam hadis hayawan dia tengok makhluk maka kita tak tengok. Tapi ayam tengok apa? Tengok malaikat. Donki, keldai dengan anjing tengok syaitan. Nauzubillah. Macam-macam. Budak-budak ni kadang-kadang dia tengok benda-benda pelik. Tengok dia kata ada benda pelik. Baru ni tak sebutkan yang marah di kumpulan lain tak tahu. Dia nampaklah benda-benda hak. Allah Taala perlihatkan dia. Tak usah tengoklah. Jin-jin syaitan tak usah tengok. Kalau tengok kita takut, pelik dia. Allahu Akbar. Kita tak tengok ni pun tak pergi masjid mana dah. Oh, kalau tengok syaitan, apa kata tak pergi masjid? Dia duduk tunggu perjalanan. Mau nak pergi mana? Masjid. Ha, ngangor. Ngangor dengan tangi ada panjang dia. Lari kelik. Hak syaitan tak ngangor ni pun berapa orang ya, pergi masjid. Nah. Oh, benak kita ni. Nauzubillah. Baik, kita pindah satu lagi tajuk. Babu ma yaqulu idza ra'al hariq. Bab bacaan ketika melihat kebakaran. Allahu Akbar. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Kita minta Allah selamatkan kita. Minta selamatkan rumah kita, kawasan kita daripada kebakaran. Hadis 829. Kami riwayatkan dalam kitab Ibn Sunni, nama dia Amalul Yawmi wal-Lailah, daripada Amr bin Shu'aib, an abihi an jaddihi, dari bapaknya daripada datuknya, dia meriwayatkan. Hadis ni kita kena guna riwayat. Sebab muhakkik dia kata dhaifun jiddan. Tulis hadis ni terlalu lemah. Dhaifun jiddan. Maknanya lemah benarlah sanad hadis ni. Ada setengah kata rendah pada tu lagi. Jadi apa dia kata? Iza ra'aitumul hariqa fakabbiru. Apabila kamu lihat kebakaran, hendaklah kamu bertakbir. Allahu akbar. Allahu akbar. Fa inna takbira yutfi'uhu, kerana takbir dapat memadamkan kebakaran. Sebab oleh kerana takut apa ni, api itu panas. Jadi kita takbir sebut nama Allah Taala, jadi dia jadi lemah di hadapan nama Allah. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itulah dipanggil dia. Itu tapi hadis ni dhaifun jiddan di sudut sana, terlalu lemahlah. Kalau kita nak sandar tu sukar. Cuma dari sudut psikologinya, dari sudut orang panggil keberkatan azan tu bolehlah. Nak patut nak kata apa ke api? Api padam, jadi tak kuat. Bila kita bercakap dengan api, kita sebut nama Tuhan, Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah, boleh jadi api pun takut juga nama Allah. Mudah-mudahan dia berhenti insya-Allah. Juga disunatkan untuk baca doa ketika ditimpa kesusahan dan doa-doa lain yang sudah kami kemukakan sebelumnya. Doa ul-karb. La ilaha illallahul alimul azim. La ilaha illallahul rabbul arsil al-karim. Jadi banyaklah doa-doa kesusahan tu bacalah ketika berlaku kebakaran. Mudah-mudahan Allah Ta'ala padamkan api yang sedang menyala itu. Allah Ta'ala padamkan api yang sedang menyala insyaAllah. Jangan duduk bertepik kursi lah. Jangan duduk melau tak tahu kalu. Nah. Duduk marah ke api tak? Kita banyak sebut nama Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala hantar mari malaikat memadamkan api dengan kuasa Allah Azza wa Jalla. Pelik apa? Kuasa Tuhan. Baik, kita pindah kepada satu lagi tajuk terakhir. Babu ma yaquluhu indal qiyami minal majlis. Tengok nombor 4. Muka surah 529. Zikir ketika hendak berdiri dari satu majlis.
Kita duduk dalam majlis ramai-ramai, pergi ziarah orang ke, majlis makan-makan ke, majlis buah-buah ke, majlis apa saja pun, bila kita nak bangun, baca doa ni. Menarik ni. Hadis ini, hadis sahih ni, kami riwayatkan dalam kitab At-Tirmizi dan selainnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man jalasa fi majlisin fakathura fi laghatuhu. Mana-mana orang duduk dalam majlis, maka majlis itu hinga bangar. Laghatuhu itu mana hinga bangar dipanggil. Ada orang bercakap, ada orang suka hihihi, ada orang duduk mengilai, macam-macam dah. Ya, tapi jangan majlis maksiat. Majlis biasa-biasa ya. Majlis santai, healing dia panggil. Ha. Faqala qabla an yaquma min majlisi zalik. Sebelum kita berangkat, beredar, kita baca doa ni. Kata belaka. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, tutup setakat tu ya bacaan. Baca kita break setakat tu. Illa kaffarallahu lama kana fi majlis zalik. Maka Nabi kata, tengok. Tengok baca setakat tadi, maka Allah Taala akan menghapuskan dosa daripada apa yang dilakukan dalam majlis itu. Dosa tu dosa lara ya. Anda belajar. Dosa lara. Kalau dosa mengumpat orang, mengeji orang, tak ada. Oh, kalau pada lara. Kalau andai katalah, andai kata mengumpat orang ke keji orang cukup dengan tasbih kafarah ni, sesalah kitanya. Ha. Kutuk orang banyak patut tasbih kafarah balik eh? La kasura laghatuhu, dia kata banyak hinga bangar, maknanya bukan ngutuk orang. Oh, kalau tidak lepas kutuk orang patut pakai baca kafarah. Tapi eloklah majlis apa saja bacalah doa kafarah ni. Cuma kalaulah dosa tu perlu pada taubat, kena taubat. Tak ada dengan tasbih kafarah, tak ada. Sekarang ni kalau kita nak tengok kak, apa-apa majlis, majlis bersemuka, majlis di alam maya, kita duduk dalam majlis alam maya ni kuat juga mengutuk orang. Hei, jangan main di Facebook ke, di Twitter ke, di TikTok, di grup WhatsApp ni. Grup WhatsApp ni kuat mengutuk orang ni. Oh, tanya dia keluar tajuk-tajuk isu yang kata macam-macam. Orang hak hebat-hebat tu. Ada seorang pendakwah mari jumpa ana. Dia tunjuk grup hak dia ada. Bila ana tegur isu hadis palsu dalam khutbah nikah. Oh, sedak ustaz-ustaz tu ime prau duk kata kita. Ah, kata sedak juga tengok orang ngopak ni. Kita pernah lah nama tutup email tu. Oh, kata comel perangai tutup email weh. Kalau anda sebut orang okay, kenal nama tutup email ni, mungkin nombor tadi pun ada. Lepas tu, sahabat kita ni jazahullah khairah. Dia kata anak pun siar ke sahabat-sahabat. Dia pun masuk komen ni. Dia kata apa yang anak faham daripada ucap kata-kata Abu Anah tu, dia sebut hadis tu. Tak, hadis kelebihan orang solat, orang menikah dengan tak menikah sampai 70 kali lah, beza. Ada pun ulas sehat lain tu. Hak ni, hak kita kata. Bila dia sepatah tu bagi komen, senyap habis hak lain. Rupanya syaitan ni bila ada seorang ya apa ni, bela, dia pun lari selalu. Syaitan keluar dulu daripada geruk tu, tak ada lah. Habis, berhenti situ yang ngopak. Kata, atau serik lagi. Jangan dia tu. Nama-nama orang ada ni, kalau serik nama, anak kalau anak dapat serik tu, anak nak atas mula aku tak email tu. Nak atas balik, hok dia kata kita tu, kita atas balik. Oh, terima kasih weh. Kita rakam di sini sebagai bahan sejarah. Ya, hari ini mau kata kat aku, nantilah tunggulah orang kata kamu pula. Ya, dunia ni bukannya satu hala ya. Orang panggil al-ayyamu dual, hari itu silih berganti. Hari ni dia sekat orang ni, besok mungkin dia kena sekat. Hari ni dia buat perancangan nak apa ni, nak tukar orang ni, kena orang ni, tunggulah, nyadalah sikit lagi orang tukar dia pula. Kita kata al-ayyamu dual, hari itu silih berganti.
duduk dalam grup tertutup pun malaikat ada sekali, ingat molek. Malaikat ada, syaitan ada, dua-dua ada sekali. Pada itulah kita kena ingat, tak pada dengan tasbih kafarah. Kalau majlis kita duduk mengata korang, mengata korang perlu pada taubat, perlu pada istighfar, perlu minta maaf. Jangan main. Perlu pada mata. Kalau setakat, tapi kalau larut, maknanya kalau benda hak lara saja, cukup dengan tasbih kafarah, dia membersihkan. Tengok ni ada hadis yang kedua, takut tak ada masa. 783 hadis ini, 831 ni hadis sahih. Kami riwayatkan dalam Sunan Abi Daud dan lain daripadanya dan selainnya daripada Abu Barzah, daripada Abi Barzah Zaita Barzah, namanya Nadlah. Abu Barzah itu nama dia Nadlah. Dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir pembicaraannya. Mana Nabi bila habis dia ceramah, dia tazkirah, dia bercakap-cakap dengan sahabat dia, ketika hendak berganjak bangun dari majlis, Nabi SAW mengucapkan istighfar kafaratul majlis ini, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, ini kita baca lah, kawan, jangan tak baca. Illa kafarallahu lahu ma kana fi majlisihi zalik. Nasai Allah Ta'ala bagi kafarah, membersihkan lara kita dalam majlis tadi. Alhamdulillah. Tapi kalau bab mengumpat, bab mengata orang, sabar. Bak mengupak, bak ngata orang, taubat, tak pada dengan kafaratul majlis. Ingat boleh. Alhamdulillah. Seseorang bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau mengucap suatu perkataan yang belum engkau ucapkan pada apa yang telah lalu dalam majlis ni. Jadi sahabat, boleh jadi sahabat ni baru dengar Nabi kita baca kafaratul majlis tadi. Maka Nabi menjawab, zalika kafaratun lima yakunu fil majlis. Ucapan tadi menjadi kafarah penghapus dosa kepada apa yang terjadi dalam majlis itu. Sebab kita yakin majlis Nabi tak ada mengumpat. Tapi suka-suka ketawa sahabat-sahabat mesti ada. Tapi kalau mengumpat, dia ada perlu pada istighfar khas, perlu pada taubat. Diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitab Mustadrak daripada riwayat Aisyah dengan kata Hakim, sanad dia sahih. Panjanglah perbahasan. Baiklah, kita tamatkan bab ini. 832, kami riwayatkan dalam kitab Hilyatul Awliya. Nama satu kitab nama dia Hilyatul Awliya, daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ini kata-kata Ali, bukan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata Ali ni dia panggil hadis mauquf. Hadis mauquf, tapi sanad dia dhaifun jiddan. Muhaqqiq kata sanad dia dhaifun jiddan. Diriwayatkan Ali kata, "Man ahabba an yaqtala bil mikyalil awfa falyaqul fi akhir majlisihi aw hina yaqum." Sesiapa yang suka menimbang dengan timbangan yang benar, hendaklah di akhir majlis atau ketika hendak berdiri mengucapkan maha suci, kita kata apa, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ayat ini dalam surah As-Saffat ayat 180 hingga 182. Perasa ke tidak, setengah-setengah orang baca doa, bila akhir doa dia kata ni, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Boleh kita baca, tapi kalau kita kata nak jadi satu kelebihan khas, sukar. Sebab dahlah kata-kata ini mauquf pada Sayyidina Ali. Muhaqqiq kata sanad dia pun dhaif jiddan. Wallahu alam. Tamatlah perbincangan kita. Yang pentingnya katalah baik-baik, cakaplah baik-baik, sebagaimana kata di ahli motivasi, suratan amalan kita di akhirat yang kita nak baca depan Allah, kitalah penulis. Awak nak baca apa di akhirat esok? Nak baca yang baik, tulis yang baik. Nak baca yang buruk, tulis yang buruk. Di dunia ni sedaklah kita ngata orang, nah, sedaklah kita kutuk orang. Tapi di akhirat esok kita akan jumpa. Akan jumpa. Atas dunia ni kalau boleh serik hak WhatsApp hak apa ni group tu boleh kira dah. Alhamdulillah. Ala kulli hal wa fi kulli hal. Pada tu lah tuan-tuan, hati-hatilah. Duk mengupak dalam grup ke mana, sekali orang serik ya, nama kita keluar, malu kita kepada sahabat-sahabat.
insyaAllah. Tamatlah dulu. InsyaAllah kita akan sambung lagi bacaan yang kelima. Bacaan yang kelima. Bab doa il jalis fi jam'i li nafsi. Ha, ni doa ni. Kalau kita suruh pelajar-pelajar kita hafal doa ni, ni menarik ni. InsyaAllah kita akan baca nanti dalam CD yang akan datang. Tunggu bila pelajar mari. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.